Halo Bruno, welcome back to Fans Boy lagi. Kembali lagi dengan gue Ferdin di segmen Tiru Sensitivitas Pro Player PUBG Mobile lagi. Dan kali ini guys, gue akan mereview sensitivitas dari Izuna Gaming. Let's go. Oke, barangkali yang belum tahu siapa Izuna Gaming ini. Jadi Izuna Gaming ini YouTuber ya, content creator. Gue gak tahu sih kalau dia punya TikTok atau enggak. Mungkin kayaknya punya ya. Nah, tapi di sini gue lebih fokus ke YouTube-nya karena gue sedang cari-cari sensi, ternyata ketemu channel Izuna Gaming ini gitu ya. Wow sekali. Nah, di sini channelnya ini hampir semua ya kayak handcam, kemudian nah ini yang bikin gua unik ini adalah dia pakai iPhone 8 anjir, bukan iPhone 8 Plus ya, tapi iPhone 8, cok. Tapi gila gameplaynya tuh, wah gila banget ya, solo squad ya, intinya ini handcam no ya. Hampir semuanya, enggak semuanya sih. Nah, di sini gua mendapatkan sensinya ya yang terbaru. Nah, ini. Nah, di sini gua dapetin di sini ya. Ini ada settingnya juga lengkap banget nih. Nah, ini sensitivity. Nah, gua kayak mention ada kata guard-nya di sini. Ini kayak ngingetin gua ke si Shinzik anjir, atau jangan-jangan Izuna ini masuk ke klannya Shinzik ya, atau no cash ya, pokoknya itulah. Jadi kayaknya si Izuna ini orang Indonesia ya guys ya. Emang benar sih, gua lihat di tentangnya channel YouTube-nya. Oke, jadi itu untuk sekilas sensinya Izuna Gaming. Nah, kita bakal langsung ke PUBG-nya lagi. Nah, di sini gue sudah menggunakan sensitivitasnya Izuna Gaming ini, dan ya kita langsung aja mungkin bahas sensitivitasnya. Mulai dari kameranya, Izuna Gaming ini pakai kamera 100 ya, medium. Jadi nggak terlalu aneh-aneh gitu ya. Jadi ini sangat-sangat normal. Oke. Nah, kemudian di ADS-nya. Oh, di ADS-nya beda ya. Ada yang beda. Di kali 6-nya beda itu ya. Kali 3-nya juga beda, kali 4-nya beda, dan kali 2 juga beda ya. Tapi redotnya masih sama gitu. Nah, kemudian di ini di free look. Nah, di free look ini bawaan pabrik ya. Oke, ini adalah giroskopnya ya. Well, ini giroskopnya agak-agak unik ya. Di kali 3-nya ya memang agak tinggi ya, 270, tapi di redotnya 261. Ini agak rendah gitu ya. Di tapepenoskop standar 300 ya. Jadi emang sensinya ini enggak terlalu aneh-aneh gitu ya. Nah, kemudian di ADS gironya. Oke, di ADS gironya sama aja kan ya. Ya. ADS giro dengan giro biasanya sama aja gitu. Oke. Jadi itu untuk sensinya Izuna Gaming ini. Nah, kita langsung ke kode sensinya. Oke, ini merupakan kode sensinya Izuna Gaming ya. Ini paling terbaru ori ya. Nah, jadi kalau kalian pengen layoutnya silahkan, untuk kode layoutnya ada di deskripsi ya, kalau gak pin komen seperti biasa. Atau kalian kalau males ya, silahkan kunjungi channelnya Izuna Gaming langsung aja gitu ya. Nah, kita langsung preview. Nah ya, ori ya, Izuna season 8 Izuna God ya, seperti yang di YouTube tadi. Noh, ini kameranya, ADS nya giroskopnya, ADS giro. Wow. Jadi gua penasaran gitu ya sama sensinya si Izuna Gaming ini. Walaupun kelihatannya tuh kayak standar-standar aja, tapi ya kita belum coba testing di gameplaynya gitu ya. Oke, kita coba testing M4 redot ya, no attachment. Oke. Ini redot 261 nih. Mantep ya, mantep banget. Ini sensi iPhone 8 loh, bukan iPhone 8 Plus cok. Kali 3-nya. Oke, kali 3-nya kalau kalian bisa menguasainya ini mantep banget sih. Mantep banget ya, sangat-sangat mantap. Tapi ya gitu aja, agak licin dikit sih. Kali 4-nya. Wah, kelihatan ya kalau nggak pakai grip tuh kelihatan banget. Kali 4 200 itu. Kali 4-nya lumayan lah ya, nggak terlalu buruk. Kali 6-nya.
Kayaknya ini kalau spray M4 kali 6 no adjust, kalau gironya doang agak berat, tapi kalau dikombo sama ADS, nah ya, ADS-nya lumayan guys. ADS-nya lumayan bisa membantu. Oh. Bisa ya pakai ADS, cok. Nah, ini kalau kita adjust. Ini kalau kalian seimbang aja ya. Udah tahu gitu ya mainnya. Apalagi kali 3 seperti ini tuh agak susah sih sebenarnya. Kalau panikan tuh agak susah kalau pakai kali 3 seperti ini. Jadi harus stabil ya. Grippingnya pun, gripping device-nya tuh harus stabil. Sikut gua tuh disimpan di perut gua biar stabil gitu ya. Itu trik. Trik pakai giro tinggi tuh seperti itu kalau gua ya triknya. Jadi makanya di gameplay gue, walaupun gue sering pakai sensi tinggi, kelihatannya tuh kayak stabil, kayak bukan giro tinggi gitu ya, kayak bukan sensi tinggi, karena memang gue grippingnya ini nyimpen sikut gue tuh ada di ini, di perut gitu ya. Jadi no gitu ya, mantap banget. Oke, jadi itu untuk sensinya Izuna Gaming. Kalau kalian pengen kode layoutnya silahkan cek deskripsi kalau gak pin komen seperti biasa, beserta juga dengan kode sensinya. Nilai dari gua untuk sensinya Izuna Gaming ini mungkin 8/10 ya, karena gak ada masalah, aman aja gitu ya. Kali 3 menurut gua juga gak terlalu tinggi gitu ya, gak ekstrim banget, jadi is okay gitu ya. Oke, jadi kita mungkin langsung aja ke gameplay, let's go. Tang HP mu tu. Plus. Di mana ya? Watch out!